cafe latte satu. Coklat gelas. Jadi totalnya semuanya 75.900. Saya bayar sudah. Saya ngecek sel pun bawa dompet. Ya Tuhan, sudah saya tong bayar pakai ini saja. Ini apa jadi? Jadi, Kris, ini barcode yang distandarisasi oleh Bank Indonesia. Kris, bukan aplikasi, hanya barcode. Terus, semua aplikasi pembayaran QR bisa melalui Kris. Terus, kok mengerti baru tong bayar bagaimana? Tinggal masuk di aplikasi pembayaran, scan Kris, masukkan nominal, jadi deh. Pele. Ih, simpel toh. Berarti bisa bayar mas kalian pakai barang nih ke apa? Pakai ini. Ji sayang, mudah itu kah?